Pokoknya itu sempat viral se-Indonesia ya. Bahkan sampai ke mancanegara. Untuk driver-driver itu kan banyak sekali resikonya ya Mas Abe ya. Sempat kepikiran untuk oleng itu seperti gimana ya? Sing orang pikirannya apa sih? Apa emang pengen ngebut atau gimana ya? Ya, saya tuh enggak kan buat sopir se-Indonesia semua driver top. Wes, mantap. Jangan oke, okay. Ya baik kawan-kawan semuanya, masih bersama. Ya baik kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama Arjuna C di sini. Luar biasa sekali kawan-kawan semuanya, masih spesial bersama Mas Andy di sini ya. Oke, okay, yang masih selalu setia menemani Arjuna kemana-mana nih, keren sekali. Kita akan menepati janji kita bahwa kita akan mencari si abang-abang jago, yang jago oleng kemarin ya, gitu ya. Itu Mas Andy sempat lihat juga ya. Sempet olengnya piye medeni mau piye ngeri banget ngeri ya Mas. Oh, oke okay. No. Dan tapi beda sih olengnya sama yang lain. Beda ya banget, emang keren. Oke okay, kita nanti di video yang kemarin ya kawan-kawan bisa kawan-kawan bisa scroll di bawah video sebelum ini. Ini adalah proses bagaimana Arjuna mencarinya kemana-mana ternyata tidak ketemu, dan hari ini kita malam ini mencoba menghubungi beliau. Dan kita tersambung dan kita nanti langsung meluncur ke rumahnya. Kebetulan dibantu oleh kawan Arjuna. Ternyata itu panggungnya Arjuna di Wang Pro Dadi. Dan kita disambung oleh Yoga. Di koncernya Arjuna mana? Suka apa pokoknya koncernya? Oke. Seperti apa keseruannya? Pantengin terus di YouTube Arjuna CN spesial bersama Mas Andy. Cekidot! Cah! Kita sudah mau ke arah rumah beliau ya. Oke. Ini kita berada di Desa Putat Ngampen. Oke. Kita masih bersama andalan kita ada Mas Andy. Andy Canan, Canan. Lemu Sherlock mah pikir ya. Lemu Sherlock ini nama apa nih di? Katun. Yowes. Sing ono engkel iki kok. Berarti kadun. Mau iki bener-bener daerah perapatan toh? Ya perapatane perapatan utama. Sing pertama. Heeh, ngiri aku ngulon. Ngiri. Heeh. Nanan wae. Nanan wae. Mosok kualik Sherlock e. Lah omahmu daerah kene. Iya. Oh alah. Berarti leh menyerlok mah pas jenang mah lo. Iyo. Bintu. Tak kira pas neng maisin duit nu. Bintu. Ya wes balik nih. Tak balik sih. Sherlock kau maisin duit. Iya iya. Sherlock nama kamu ya. Aku mau nama kamu tuh. Yok yok. Bintu ini. Iya Sherlock nih. Oke siap siap. Yuk, yuk, yuk. Iki tersangkane bintu bintu sendir e iki rono tersangka tersangka e. Oke kawan-kawan, kita sudah hampir sampai di rumahnya. Ini tadi sudah disebut ini oleh si Yoga. Oke ternyata truknya kawan-kawan. Ya baik kawan-kawan, kita semuanya kita sudah hampir sampai di rumahnya ya. Tadi kita sempat tersesat ya, masih bersama Mas Andy di sini. Hujan-hujan kita langsung ke rumahnya beliau si bapaknya. Yuk yuk gas gas. Ini sampai depan rumahnya. Oke siap gas. Kita menuju rumahnya. Ya
Oke, kawan-kawan semuanya, selamat malam, kembali lagi bersama Arjuna aja di sini. Wah, kawan ini banter sengen itu gue nih. Oke, kali ini Arjuna sudah menepati janji ya. Ini Arjuna sudah ketemu sama beliau bapaknya. Wah, yang dulu sempat menggemparkan dunia pertunjukan Indonesia. Wah, dengan aksi viral olengnya ya, karena kenapa olengnya itu sempat viral se-Indonesia ya. Bahkan sampai ke mancanegara, khususnya di penggemar truk ya. Karena olengnya itu lain daripada yang lain. Karena oleng di tol itu udah biasa, tapi ini olengnya di jalan umum yang di situ sangat ramai sekali, sampai armada-armada yang lain itu pada minggir semua. Okay. Kita sudah ketemu sama beliau, kita kenalan dulu. Oke, selamat malam. Ini panggil Mas apa Bapak ini? Mas ya, masih muda ini. Siapa? Mas Tape. Oh, Mas Tape. Oke, luar biasa. Mas Tape. Oke, mungkin dulunya penjual tape enggak ya. Ini nama akrab atau panggilan Mas Tape gitu ya. Oke. Selamat malam Mas Tape. Ini Arjuna spesial khusus datang ke sini karena untuk memenuhi janji. Karena di video sebelumnya di bawah sini kalian bisa scroll ke bawah ya. Kemarin sempat mencari jenengan di situ, ternyata nggak ketemu. Nah, hari ini tadi ketemu sama yang namanya Yoga. Ternyata tuh Yoga itu kan temanku ini. Ternyata tetangganya gitu loh. Oke, langsung Arjuna minta dipertemukan. Ini untuk Mas Tape sendiri. Wah, ini ngomong-ngomong ini mulai jadi driver atau sopir sejak tahun berapa sih? Ya kurang lebih. Apa awet cilik gitu? Nggak ya. Kurang lebih itu tahun berapa ya? Kan udah 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun. Oke, ini tahun 2020. Oke. Okay. Tapi memang langsung ke Lombok atau memang hanya lokal saja atau seanane pokoknya di ayak ini? Oh, itu masalah muatan ya apa adanya. Apa adanya. Nanti saya ngono ya langsung ya, disikat gitu ya. Mana yang ada sikat, yang penting ongkos tuh masuk. Oke, seperti itu. Kita sambil ngopi kawan-kawan semuanya karena kita di sini silaturahim dulan-dulan ya. Kebetulan di sini untuk Mas Tape sendiri ini memang tempatnya selalu ramai, teman-teman datang ke sini gitu. Oke, luar biasa. Mungkin untuk jadi driver itu sekitar 13 tahun ya. Itu pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman juga ya. Ini sudah keliling kemana saja ini? Kalau Jakarta sering, Bandung. Oke. Dan tentunya tentunya kawan-kawan sopir juga banyak ya, dari Jawa Timur itu juga banyak ya. Banyak tapi kurang paham. Nah, guys, seperti itu. Dan yang luar biasanya ini adalah asli orang Prodadi, tonggone Arjuna Dewi loh ternyata. Oke. Oke, mungkin lain kali mungkin bisa aja Arjuna untuk uleng ya. Ini untuk pengalaman yang luar biasa ini ya. Arjuna kesini spesial, ini masalah yang kemarin viral itu ya. Sekarang sudah ganti armada atau masih armada yang dulu kan, seperti itu. Oke, ini gimana kabarnya ini? Ya kabarnya ini saya kan sudah ganti armada. Oh, ganti armada ya. Tapi yang jelas dulu sama sekarang masih baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Oke. Profesional kerja memang seperti itu. Karena memang untuk driver itu kan banyak sekali resikonya ya Mas Tape ya. Iya. Oke, banyak sekali resikonya. Dan ini aku pengen tahu ini. Dulu itu sempat kepikiran untuk oleng itu seperti gimana ya? Sing orang pikirannya apa sih? Apa emang pengen ngebut atau gimana? Enggak, ya? Saya tuh enggak sengaja. Gitu ya. Saya enggak sengaja. Di samping itu kan saya waktu udah mepet. Tapi saya enggak sengaja oleng. Oh gitu ya. Cuman saya nguyangin mobil biar cepat waktu. Oh gitu. Saya bisa naik tol langsung sampai tujuan ya. Bongkar ya. Berarti kan memang itu karena niatnya stop ya. Niatnya gua anter gitu. Bukan sengaja untuk main-main ya. Enggak. Karena pas Arjuna lihat itu pas kebetulan ada di sana ya. Iya. Itu memang jenengan itu kayaknya memang ancang-ancang ambil pengen stop gitu loh. Bukan sengaja untuk oleng. Kalau memang sengaja untuk oleng kan cari tempat gitu kan. Kalau memang sengaja oleng itu cari tempat. Ini kan enggak sengaja, cuman saya ini waktu udah mendesak, saya ambil kanan. Dan itu ngepasi banyak anak-anak yang bawa kamera itu ya, bikin viral ya.
Tapi memang itu olengnya luar biasa loh. Skillnya, istimewa itu di atas rata-rata. Oke, istimewa sekali. Terus itu gimana? Pas jenengan sempat viral itu tanggapannya keluarga misalkan ibu dulu. Wah, nyonya dulu ini. Ibu sama dulu. Nyonya, nggak tahu dia. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Anak-anak. Tahu-tahu ya, ini teman-teman. Oh gitu malah? Nah, teman-teman. Wah, wih viral. Beli orang kaya. HP ya pada teman-teman itu. Teman-teman saya enggak tahu kalau itu enggak tahu. Dan itu perasaannya jenengan gimana? Pas itu rame banyak yang membicarakan jenengan, melihat jenengan itu perasaannya piye? Apa yo, duh kok aku sampai ngene gitu, malah kaget ya. Malah kaget. Saya kaget. Kagetnya tuh kayak gini loh. Saya ini apa? Enggak niat ya. Enggak niat oleng, saya enggak merasa oleng. Kok bisa di ini apa di YouTube kan gitu. Saya ya biasa-biasa aja. Kan saya enggak merasa, saya enggak sengaja. Kalau memang saya sengaja, saya bangga. Tapi bangga kayak gituan enggak apa. Cuman saya tuh enggak ini apa nih itu loh. Enggak sengaja gitu. Enggak sengaja ya. Makanya jenengan yo setengah kaget ya pas saat rame di YouTube itu ya. Itu oke, seperti itu kawan-kawan semuanya ya. Sedikit klarifikasinya dari Mas Tape. Oke, seperti itu. Dan ini karena memang kemarin jenengan oleng itu tidak sengaja sampai seviral itu. Karena kenapa bisa seviral itu? Karena memang itu olengnya itu lain daripada yang lain gitu loh ya. Dan memang tidak dibuat-buat gitu loh. Dan ini untuk saat ini masih tetap narik terus ya. Iya, ini karena masa pandemi ya. Masa harus sepi ya ini banyak. Ya kita di mana-mana memang seperti itu keluhannya ya. Terus ini karena memang kemarin sempat viral kayak gitu. Terus memang itu juga tidak disengaja dan kalian pun kaget kok bisa masuk YouTube rame yang membicarakan gitu kan di mana-mana gitu kan. Jenengan sampai saat ini kan tetap masih nyupir ya. Nyupir juga. Masih. Ini mungkin kawan-kawan dari driver-driver se-Indonesia ini mungkin menyaksikan jenengan. Mungkin pesan-pesannya buat para driver semuanya. Yang pertama pasti kan kirim salam juga pada kawan-kawan semuanya kabeh pokoknya. Terus ini pesan-pesan buat sopir yang lain gimana? Ini pesan-pesan buat sopir se-Indonesia semua driver truk. Wes, mantap. jangan truk oleng. Driver truk gitu aja. Karena enggak semua driver itu oleng loh. Semua driver truk. Oke, siap. Keluar kota. Boleh lari kencang tapi jangan oleng. Jangan oleng ya. Membahayakan orang lain. Nah, itu berarti kawan-kawan juga bisa mendengar ya bahwa untuk Mas Tapu pas saat oleng itu memang tidak disengaja gitu loh. Karena dia niatnya setut gitu loh. Cuman ya pas ada kamera ya kita enggak tahu ya kayak gitu. Karena Mas Tapu pun sadar gitu loh. Sadar dan tahu bahwa itu memang membahayakan ya. Oke, tapi memang harus ada perencanaan yang matang kalau mau setut itu. Dan istimewa sekali Mas Tape, terima kasih malam ini sudah mau berbagi cerita klarifikasi bersama Arjuna JN spesial khusus ini. Jadi besok belasok ini besok Indonesia ini apa sih? Belasan. Satu lagi Mas. Oh iya siap. Saya pesan sama driver truk semua supir se-Indonesia. Boleh melarikan truk kencang nggak apa-apa, tapi jangan oleng. Jangan oleng gitu ya. Kalau melari kencang, saya berani. Oke, tapi siap. Jangan oleng. Jangan oleng. Satu, jangan oleng. Jangan oleng. Dimanapun tempat. Jangan oleng intinya itu ya. Walaupun di tol, walaupun di jalan pantura, nggak usah oleng. Berbahaya, risiko buat kita sendiri sama orang lain. Siap, luar biasa. Terus semua driver truk. Oke, keren. Oke, siap. Minum kopi dulu. kopi ketika otak perlu inspirasi. Kepala gitu. Otak perlu inspirasi. Kopi. Jadi luar biasa sekali kan dengan semuanya sudah hampir 10 menit ya kebersamaan kita di sini dan ini spesial Arjuna mendatangi langsung beliau Mas Tapi yang sempat viral itu menggegerkan dunia perlukan Indonesia hari ini ternyata sangat bijak sekali pesan-pesannya juga buat kawan-kawan semuanya seperti itu dan akhirnya kita akan berjumpa lagi di momen-momen yang lainnya yang terutama berkaitan tentang dunia pertukaran Indonesia. Dan akhirnya terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna JN. Wis pokoke kabeh. Terima kasih. Kita ngopi dulu, Mas. Oke, ngopi dulu. Oke, wis ya, baik aja.
semuanya, tadi kita sudah ketemu sama beliau ya, ada Mas Tape. Wah, ternyata namanya Mas Tape ya. Oke, kita tadi sudah ketemu beliaunya dan kita sudah mendapatkan klarifikasi dari Mas Tape ya, bagaimana yang sebenarnya terjadi. Ternyata seperti itu, tadi kalian kan sudah mendengarnya. Dan sekali lagi terima kasih sudah selalu menyaksikan Arjuna CN di sini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih atas pencapaian 400 ribu subscriber, luar biasa sekali. Dan Arjuna akan selalu menyuguhkan sesuatu yang berbeda, yang menarik, yang informatif, yudikatif, solutif, setip SKB pokoknya lah. Oke, seperti itu kawan-kawan, selalu dukung Arjuna CN. Dan akhirnya terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna CN. Wais, pokoknya KB. Satunya.